Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat ngelakonan sidang paripurna kalawan agenda masyarakat nasirese satuan 2018 di ruangan rapat DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Poe Salasa Berang. Dumasar kana laporan nasirese sakumna fraksi katut dapil, pasoalan musibah alam anu karandapan di Jawa Barat, jadi panintenan anu di daria DPRD Jabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat ngalakonan sidang paripurna kalawan agenda masrahkeun hasil reses tahun 2018 di ruangan rapat DPRD Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung Poe Salasa Beurang. Dumasar kana laporan hasil reses bunggaran tahun 2018 anu dilakonan ti saprak tanggal 6 tepi ka 13 Februari, karerea nanal fraksi Saban Dapil ngalaporkeun pasualan musibah alam anu karandapan di sajumlah wewengkon di sakuliah Jawa Barat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi nembrakeun hasil reses munggaran tahun 2018 kiwari jadi bahan pikeun ngararancang pangwangunan daerah. Ya kan reses kali ini kemarin kebetulan kan kita juga dalam suasana musim hujan dan sebagainya. Banyak teman-teman yang menemukan beberapa hal di dapilnya seperti daerah-daerah banjir, longsor, kemudian juga beberapa kejadian longsor di Jawa Barat ya, di Kuningan, kemudian banjir di Cirebon kan juga banyak. Kemarin belum ada kejadian itu, tapi pada waktu saya sudah mulai kan musim hujan dan sebagainya, banjir di beberapa wilayah. Dan kedua masih terkait dengan beberapa jalan perlu ada perbaikan, misalnya kemudian juga karena banjir akibatnya kemudian selain itu kami juga kemarin memohon kepada seluruh anggota DPRD sekaligus mensosialisasikan terkaitnya pelaksanaan pilkada. Lianti pasualan musibah alam, agenda reses munggaran tahun 2008 ayeuna, minangka tarekah DPRD Jawa Barat, lebah ngalakonan sosialisasi peta demokrasi Pilkada Jawa Barat, anu bakal dilakonan bulan Juni anu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung.